Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman dan para umi dan abi dan semuanya yang bergabung bersama kami saat ini, insyaallah saya ingin menyampaikan dan ingin memberikan atau ingin berbagi dengan teman-teman dan umi dan abi yang ingin mengajarkan anak-anak yang masih balita untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana anak-anak itu suka menghafal Al-Quran dan juga bisa menikmati hafalannya selayaknya mereka menikmati makanan yang paling dia sukai, makanan yang paling dia cintai. Dan insya Allah nanti bagaimana sih triknya supaya mereka ini senang menghafal Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran, bahkan dia akan menjadi penasaran. Bahkan dia akan nagih setiap hari, seperti anak saya, mohon maaf saya tidak ingin ta'ajub dan sebagainya. Tapi terkadang dia yang meminta untuk menghafal satu ayat, karena saya mewajibkan satu hari satu ayat. Walaupun mungkin terlihatnya sepele, tetapi insya Allah itu sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat bagi mereka. Dan dia akan memiliki penasaran di saat dia belum menghafal satu hari itu sendiri. Baik ikhwan fillah, sekarang saya akan memberikan contoh ya di surah Asy-Syamsi, yang insyaallah nanti saya akan memberikan cara yang mudah dan sangat menikmati. Antum bisa menikmati, anak-anak antum juga insyaallah sangat menikmati. Baik, kita langsung mulai ya ikhwan fillah. Biasa saya langsung menyuruh anak saya untuk melihat saya sendiri sebelum melihat Al-Qur'an. Karena biasa dia akan melihat bagaimana cara kita melapaskan huruf tersebut. Contohnya misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu menyampaikan, lihat. Lihat ke Abi, jangan lihat ke mushaf dulu. Lihat mulut Abi bagaimana cara mengeluarkannya. Kemudian setelah itu saya membacakan wasyamsi 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 wasyamsi. Saya bacakan 2 atau 3 kali. Setelah itu baru kita menyuruh dia. Dan harus dipotong supaya dia menikmati. Wasyamsi sambil senyum. Wasyamsi, wasyamsi, wasyamsi. Waduhaha, waduhaha, waduhaha. Coba dilanjutkan misalnya. Baru saya gabungkan dari ayat ini kan tadi saya potong-potong. Setelah itu saya langsung menyambungkan jadi satu ayat utuh. Wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Baru saya menyuruh dia untuk mencobanya. Tetapi ingat, yang pertama dia harus dipotong terlebih dahulu supaya dia mudah membacanya dan juga mudah menghafalnya. Wasyamsi waduhaha, setelah dia menghafalnya. Tetapi kalau dia belum menghafalnya, harus sampai kalimat yang pertama saja. Wasyamsi, 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 waduhaha, 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 wasyamsi, waduhaha. Kemudian ayat yang berikutnya, walqamari, 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 idza, walqamari, idza, walqamari, idza, talaha, 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 walqamari, idza, talaha, walqamari, idza, talaha. Nah, seperti ini ikhwan fillah. Jadi harus dipotong. Sebenarnya setiap kita mewaqaf biasanya harus disukunkan harokat yang terakhir. Tetapi di saat kita dalam pembelajaran dan dalam mengajarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, menurut saya tidak ada masalah, karena ini tahap pembelajaran. Jadi gak apa-apa dibaca harokat yang terakhir supaya nanti di saat dia menyambung tidak kebingungan. Kalau misalnya kita matikan wasyams, 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 waduhaha, waduhaha, nanti di saat dia menyambung akan terjadi kesalahan. Dia biasa nanti kalau kita memutuskannya, dia akan mengikuti sesuai dengan yang pertama dihafal. Misalnya kalau kita putuskan kemudian kita sukunkan di kalimat yang afwan, di huruf yang terakhir misalnya wasyams, wasyams, waduhaha, waduhaha, ini terjadi kesalahan di saat dia akan menyambungnya. Tetapi di saat kita membaca yang
huruf terakhirnya, biasa nanti dia akan sangat mudah untuk menyambung kalimat tersebut. Kemudian coba kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Wan nahari, wan nahari, wan nahari, idza, 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 wan nahari, idza, talaha, talaha, talaha. Ah, seperti itu ya ikhwanul fillah. Jadi pesan yang pertama yang saya ingin sampaikan, di saat antum ingin mengajarkan anak-anak antum untuk menghafal Al-Quran, sekiranya antum dalam berhalangan atau ingin bepergian, silakan antum suruh mendengarkan surah tersebut dari murattal apa saja. Kalau bisa antum merekam diri antum sendiri dan juga merekam suara dia supaya mudah untuk ingatan dia. Kemudian yang kedua, di saat antum mentalaqi, jangan sampai dia merasa tidak suka dengan kita. Kita usahakan dia harus bahagia di saat bersama kita, dan juga jangan sampai terlalu memaksakan dia. Kalau di saat dia main, silakan kasih kesempatan untuk main, tetapi di saat jadwalnya dia mau ngaji, tolong atau teman-teman harus memperhatikan jangan sampai terlewatkan waktu tersebut. Karena biasa kalau dia sudah dibuatkan jadwal, biasa dia akan datang dengan dirinya sendiri dan juga dia rindu dengan ayat yang berikutnya. Kita harus memberikan penasaran kepada mereka. Dan kita harus menjadikan bahagia di saat dia menghafal Al-Quran. Kalau dia tidak nyaman, maka hafalan akan susah bagi dia. Tetapi di saat dia nyaman bersama ayat tersebut, maka kecintaan dia akan tumbuh bersama Al-Quran. Di saat dia cinta inilah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Baik ikhwan fillah, mungkin hanya sekedar ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan memberikan komen dengan sopan dan baik, dan insya Allah yang sifat membangun dan insya Allah menjadi solusi untuk anak-anak kita yang kita cintai. Tentu kita berharap agar anak-anak kita menjadi seorang penghafal Al-Quran yang memiliki bacaan yang benar dan juga memiliki akhlak yang mulia. Jazakumullah atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.